Eh cuy cuy cuy, lu tahu lagu ini enggak? Enggak tahu. Ah ya udahlah, enggak penting juga. Mending kita bahas Shahrukan. Cakrakan goblok. Eits, editor enggak boleh marah. Udah, editor diem aja, gua mau bacain berita. Penyanyi asal Indonesia yaitu Cakrakan baru-baru ini berhasil menggemparkan panggung Americans Got Talent. Lagu No Woman No Cry yang ia bawakan berhasil bikin juri ngasih standing dan terbang. Goblok, standing ovation dong. Lah, standing bukannya gagal tumbuh kembang pada anak ya? Stunting dong. Cakrakan ini selain ciri khas suaranya husky, ia juga mempelajari banyak aliran musik, mulai dari blues, rock, pop, jazz. Tunggu lucunya ya. Udahlah kakak, usah lucu-lucuan. Capek gua harus lucu terus. Sampai gua harus pura-pura bahagia terus. Gua kan juga butuh rehat. Gua juga pengen dihibur. Punten nih mas, punten banget. Beritanya belum beres. Kalau mau curhat nanti sama mamah dedeh. Waduh, iya juga. Seri. Yuk lanjut. Memulai karir pada 2012, musisi lulusan Sekolah Tinggi Musik Bandung ini menggebrak meja sambil bilang, "Subur, ini kan gaya kamu." Lah, malah cosplaynya Arya Wiguna. Maksudnya menggebrak panggung musik Indonesia dengan single yang terbarunya berjudul Haris Berpisah. Ya, si A**, scriptwriternya typo. Yang benar tuh harus berpisah. Lagian nulis skrip itu santai aja, nggak usah buru-buru. Enjoy aja ya kan, kayak pejabat yang lagi menslo tuh sambil nunggu sidang dimulai. Lanjut aja. Sebelum berhasil mengguncang panggung America's Got Talent, Cakrakan sudah sempat dapetin banyak penghargaan, khususnya di bidang musik. Mulai dari penyanyi solo pria pop terbaik, penyanyi pendatang baru terbaik, dan karya produksi lagu pop terbaik di Anugerah Musik Indonesia 2013. Nah, gitu dong. Sebagai seniman yang direbut tuh penghargaan. Bukan kursi jabatan, monyong. Nah, di conference, sekarang Cakrakan lagi berjuang tuh di ajang AGT. Coba, editor, apa artinya AGT? Anak gaul tasin. AGT tuh Americans Got Talent. Capek banget. Udahlah, intinya kita harus dukung terus Cakrakan supaya bisa bawa nama Indonesia lebih tinggi lagi. Sebelum closing, kita nyanyi dulu lah ya lagu Cakrakan. Siap? 1, 2, 3. Aku tahu engkau sebenarnya tahu. Mas, suaranya falas, mas. Yeay, enak aja. Muka lu tuh yang falas.